She's a center of at the center of it all. From beginning to the end, it always be, always in Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing is in Puji Tuhan ya, shalom semuanya. Kita bahagia karena punya Tuhan Yesus yang siap berada di tengah-tengah kita. Kalau dia yang ada di tengah-tengah kita, apa saja yang kita pikirkan akan disamakan seperti yang Bapa pikirkan. Ya, amin. kita percaya apapun yang kita pelajari hari ini mendatangkan kebaikan bagi kita karena kita mau mengenal Allah lebih dalam lagi. Umat yang mengenal Allah itu akan kuat dan bertindak. Materinya saya sudah kirimkan supaya saudara bisa membaca kembali apa yang Pak Johan sudah tuliskan, supaya setiap orang yang mendengarkan baik lewat rekaman maupun yang ikut langsung secara online, pelajaran ini bisa masuk dalam hati saudara. Dan saudara bisa menjadi orang-orang yang mengenal Allah. Tahun lalu saya sudah ajarkan ini, tapi untuk sekarang saya buat versinya agak berbeda supaya yang sudah pernah ikut tahun lalu tidak merasa kok diulang lagi, tetapi saudara bisa masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja masih bisa saudara jawab karena sudah mengendap di hatinya, sekaligus mau dites ya. Nah, kalau saudara mau pelajarin misalnya air lautan, apa saja isinya, berapa garamnya, ya toh, ya, saudara kan harus ambil dulu, saudara harus kumpulkan berapa banyak saudara mau ketahui air garamnya, mesti ada di tangan saudara kan. Begitu juga Tuhan, kalau saudara kepingin tahu siapa itu Tuhan, bagaimana supaya kita itu kenal Tuhan secara pribadi dengan benar, maka saudara harus mendekat kepada Tuhan. Satu-satunya cara mendekat kepada Tuhan, apa Ibu Juni? Ibu Juni sudah jawab minggu kemarin, hari Rabu kemarin ya. Kalau kita mau mendekat pada Tuhan, kita harus apa? Baca firman Tuhan. Belajar. Iya. Ikuti petunjuk-petunjuknya, diturutin. Coba baca Hosea 4 ayat 6 sama-sama ya. Sudah ada di tulisannya, jadi gampang. Nggak usah buka-buka dulu Alkitabnya. Satu, dua, tiga. Sudah dapat? Mana? Yang saya kirim tadi. Hosea 4 ayat 6. Saya bacain deh. Saya bacain. Soalnya ya, Iya. Bisa kan ya. Enggak apa-apa. Untuk sementara pakai ini dulu. Itu Zoom dipakai rekaman sekarang. Dan juga itu untuk kalau sudah lebih dari 8 orang. Oh. Iya. Sekarang coba. Hosea 4 ayat 6 yang sudah dapat bisa baca sama-sama. Yang tidak bisa dengarkan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Repot sekali. Yang berbuat lupa mamanya, ke anak-anaknya bisa dilupakan juga. Kasihan. Karena apa? Mamanya tidak sempat mengajar kepada anak-anaknya. Orang tuanya tidak sempat ajar kepada anak-anak. Jadi Tuhan juga lupakan. Jadi kita harus mau atau tidak mau perlu mengenal Allah dan memperkenalkan Allah supaya tidak ditolak. Ya. Jadi kalau kita tahu siapa Allah itu, ya kita harus tahu seutuhnya, jangan cuma sedikit.
Ya. Jadi kalau kita mengerti apapun yang kita pelajarin itu pasti ada kepribadiannya, rencananya, kehendaknya. Apa kepribadian Allah? Siapa yang tahu? Ibu Mariana tahu kepribadian Allah itu apa? Kepribadian Iya, kasihnya. mudah menjadi lemah. Iya, apa itu kepribadiannya Ibu Susan? Kepribadian, karakternya Allah itu kayak apa? Kayaknya bagus. Bagus. Mariana kalau mau bicara dibuka voice-nya, audio. Oh, Ya. Kak. Iya. Tadi saya ngomong. Apa? Tadi Tabita bilang apa, Tabita? oh, kalau saya Tuhan itu baik, penuh kasih, penuh cinta, penuh pengampunan terutama. Adil, ya, dia Adil. baik. Iya. Oke. Jadi banyak lagi hal-hal yang kita perlu ketahui siapakah Tuhan itu. Jadi dengan kita mengenal Tuhan itu, kita mendekat, tidak menjadi takut, tidak menjadi apa namanya kekurangan hormat. Kita harus hormati Tuhan, taati Tuhan, bukan karena ditakut-takuti, karena kita respect banget ya. Kalau bukan Tuhan, lalu siapa? Kita tidak mungkin ada di dunia ini kalau bukan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bukan Tuhan, kita mungkin tidak tahu kalau dunianya berakhir, kita kemana. Untung ada Tuhan menyediakan jembatan menuju ke surga. Jembatannya itulah Yesus sendiri yang menjembatani antara manusia yang penuh dosa, Allah yang penuh kesucian. Dia jembatani supaya kita yang berdosa bisa masuk kepada kekudusan Allah. Sejak di dunia ini kita perlu latih hal itu. Sehingga kita tidak kaget, karena untuk hidup kudus itu tidak bisa cuma asal ngomong, saya hidup kudus. Semua dites. Seperti air garam, seperti saya bilang, tidak bisa dibilang, aku ada garamnya padahal tawar. Iya kan? Jadi kalau kita bilang, aku mengasihi Tuhan, aku mengenal Tuhan, kadar kasih kita berapa banyak? Jangan sampai kita bilang, aku mengasihi Tuhan, tapi seperti tong kosong bunyinya nyaring. Cuma ngomong. Kita harus perlihatkan, dan penilaian itu datang bukan dari manusia, bukan dari diri kita, dari Tuhan. Itu sebabnya seberapa jauh dekat kita dengan Allah, itu yang membuat kita lebih mengenal Dia, sehingga saluran kasih, saluran kuasa Allah, saluran karakter ilahi, kekudusannya, kemurahannya, kebaikannya, kelemah lembutannya, semua buah Roh Kudus itu adalah karakter Allah. Itu akan ditularkan kepada kita, akan diimpartasikan kepada kita. Bangga nggak kalau kita ini kayak bejana, diisi dengan karakter Allah tanpa bayar, hanya dengan lengket. Pernah nggak gelas diisi dengan air dari teko, dari ceret, tapi gelasnya jauh-jauh, nggak bisa masuk. Pasti tumpah, jadi kita harus mendekat. Ya, kalau Tuhan anggap kita itu seperti pohon yang melekat, carangnya melekat pada pohon. Jadi kita harus melekat, tidak ada jalan lain. Kita bersyukur kalau walaupun kita di Australia ini masih ada kesempatan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Coba bayangkan kalau kita tidak bersekutu, rasa apa? Rasa lapar. Rasa kosong. Rasa hampa. Rasa apa lagi, Ibu Susan, kalau tidak bersekutu? Bagus. Jadi nggak percaya diri. Rasa tidak pede ya. Ya. Rasa ada sesuatu yang kurang. Saya merasakan begitu. Jadi jangan membiasakan, tinggalkan kesempatan untuk berfellowship bersama. Karena kalau kita sudah membiasakan diri seperti orang-orang yang sudah biasa melakukan itu, akibatnya itu sama dengan dicuri appetite-nya, kesukaannya, kehausannya. Saudara pernah nggak mau makan rasa tidak ada selera makan? Itu orang tuanya pasti sedih kan?
Kalau tidak ada lagi orang tuanya, suaminya, istrinya pasti sedih. Aduh, opo ya, nanti kamu lemes loh. Kenapa banyak orang tidak dapat kesukaan untuk makan firman Tuhan? Kok tidak susah ya? Kalau dia lemes gimana katanya Tuhan? Nanti kamu tidak kenal aku tidak kenal kamu. Terus jadinya repot anak-anakmu. Siapa yang mau kasih tahu bahwa ada Tuhan? Saya pertama kali tahu ada Tuhan itu karena kalau papa saya bawa kita berlibur, di perjalanan dia berhenti, dia suruh bilang, eh lihat itu langit, itu siapa yang ciptakan langit? Besarnya ya langitnya itu Tuhan loh. Coba kalau papanya tidak tahu ada Tuhan, bagaimana bisa anaknya tahu juga ada Tuhan? Jadi kalau kita sebagai orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan, Tuhan juga bukan balas, tapi otomatis. Refleks, resikonya itu kita tidak akan dikenal juga oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan jahat. Fair, kan? Nah, misalnya aku itu tidak tahu ini HP. Ya, otomatis HP juga tidak bisa dipakai dong. Karena dia tidak koneksi. Tidak ada kabelnya, tidak ada powernya. Bukan berarti HP ini jahat, tapi karena memang koneksinya tidak ada. Nah, kalau kita dengan Tuhan juga ada koneksi, ada nempel, ada hubungan. Halo, Ros. Ya. Jadi, Bisa. tidak apa-apa pakai rekaman nanti saya kasih ya. Tuhan berkati, selamat jalan. Mau ke Thailand ya? Iya. Yeah. Iya, yeah, kamu pakai earphone kalau mau ya. Jadi kita lanjutkan. Iya, oke. Okay. Jadi kita kalau misalnya mau mengenal Tuhan, yang untung kita, keturunan kita juga akan untung. Bukan cuma kita doang, orang-orang sekitar kita juga akan untung. Karena apa? Orang yang mengenal Allah akan kuat. Kayak makan, toh kita kuat dan bertindak. Ada nggak habis makan Iya, bobo, betul. habis makan bobo, habis makan bobo jadi gembrot. Ya. Jadi obesity. Kita harus bertindak. Kalau kita sudah kuat bertindak, itu yang dituliskan dalam Hosea pasal 6, pasal 4 ayat 6. Mau bertindak ke arah mana? Ya, menurut kepribadian Allah. Kalau Allah pribadinya nice, kita juga harus nice. Kalau dia polite, kita juga polite. Kalau dia etikanya begini, kita juga ikut etikanya. Pernah nggak etikanya dia mukul-mukul? Atau swearing-swearing? Nggak pernah. Jadi kita ikuti kepribadiannya. Karena kita kenal dia. Ya? Oke, sekarang mengenal apa lagi rencananya? Saudara tahu rencana Allah itu apa? Ya pasti dia sudah datang ke dunia, mati, bangkit, dan kembali menjemput kita. Itu salah satu rencananya yang luar biasa. Jadi kalau kita tahu rencananya, jangan sampai keluar dari rencana Tuhan. Bagaimana supaya tidak keluar? Berdoa, Iya. baca. Supaya tidak keluar dari rencana Tuhan, ya kita harus lakukan apa yang dia inginkan. Ya. Ros, mungkin suaranya airport masuk di tempatmu. Kamu matikan audionya, kecuali mau bicara baru dimasuk, mati, hidupin ya. Sorry, sayang. Ya, kalau kamu mau bicara bisa ditindis. Karena ada rekamannya, takut mengganggu. Jadi yang kedua, kita mengenal rencana Allah. Kalau kita kenal rencana Allah, senang nggak? Senang, kayak mama kasih tahu anaknya, oh aku punya rencana untuk kamu, nanti tak sekolahin kamu, tak bayarin uang sekolahmu, tak beliin mobil, tak beliin rumah, tak beliin ini, tak kasih makan. Anaknya pasti bilang, wow aku bangga ini punya papa mama kayak gini. Iya dong? Allah kita bukan Allah yang bokeh. Allah yang punya langit dan bumi, emas dan perak dan segala isinya. Aduh, puji Tuhan ya. Tunggu dulu saya sambung lagi karena ini sudah rekamannya di sini sudah habis. Bentar ya. Saya kan lagi baru pakai